Alhamdulillah, DPP PKB Jawa Timur bisa melaksanakan amanah Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar untuk melaksanakan Idul Kurban dengan penyembelihan sapi dan kambing sekitar 1.000 se-Jawa Timur yang dilakukan di masing-masing DPC. Hari ini di DPW baru datang ya, satu sapi dan dua kambing. Karena memang penyembelihannya akan dilakukan di tanggal 23 Juli pas hari kelahiran PKB. Semua daging akan didistribusikan kepada mereka yang berhak, terutama adalah warga miskin dan warga terdampak akibat COVID. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan dan COVID segera berlalu. Salam dari Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.